Tim unit reskrim Polsek Pagelaran Polres Malang berhasil menangkap seorang perampas ponsel milik pengendara motor Sabtu 2 April 2022 malam di Jalan Raya Bureng, Desa Karangsuko, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Korban perampasan pelaku jambret atas nama Abidatul Janah, warga Kromengan, Kabupaten Malang. Saat kejadian, Janah hendak pulang ke rumahnya setelah dari Dampit. Rute nang kali kono. Nggih. Berarti sampean wis ro dhewe lek rute. Ro, ro Mas. Wong iku katene menggo nganu kadek ngono dalane mang rungu sih. Lah iku mang terus bareng ngono wong iku noleh aku ngono lho. Terus baru langsung boleh ngene. Oh. Wong iku aku ro sikile iku mang rodok imbang ngono lho aku ro nek boleh. Jadi kono mang gak icake Mas, kadang boleh. Langsung ngeroto paling noleh iku langsung kejeglong nang apa iku langsung roto. Lore pasar Kromengan. Barang bukti yang disita dari penangkapan tersebut berupa satu unit HP merek Vivo Y30, sepeda motor Honda Beat warna biru putih N6429 ECP, satu buah helm hall face warna merah dan satu potong jaket warna krem. Korban saat itu melintas di TKP di Jalan Raya Bureng. Kemudian dipepet pelaku dari sebelah kiri korban. Pelaku langsung mengambil HP korban yang berada di dalam dashboard depan sepeda motor yang dikendarai korban. Sempat terjadi tarik-menarik antara korban dengan pelaku hingga korban oleng ke bahu jalan dan HP korban berhasil dibawa pelaku. Pelaku kemudian kabur dikejar oleh korban yang berteriak minta tolong. Selanjutnya, saksi-saksi memberitahu petugas gabungan dari Polsek Pagelaran, Polsek Gondanglegi, Tim SAR Awangga, dan unit opsional Polres Malang. Ternyata pelaku kabur ke area persawahan dan terjatuh ke jurang atau sungai. Setelah dilakukan pencarian dan pengejaran, petugas gabungan menemukan pelaku bersembunyi di semak-semak.